Viral, Dodi Sudrajat tertawa di samping peti jenazah Vanessa Angel. Netizen sebut Bapak laknat. Dodi Sudrajat, ayah dari mendiang Vanessa Angel, kerap menjadi perbincangan publik selepas putrinya meninggal dunia. Dilansir dari insertlife.com, belum lama ini tersebar video yang memperlihatkan Dodi tertawa di sebelah peti jenazah Vanessa Angel. Sementara para tamu yang lain tampak terisak di sekitar peti jenazah Vanessa Angel. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @lambegosip. Pada video tersebut Dodi ditemani sang istri, keduanya tampak sedang tertawa. Di saat yang lain bersedih, mereka malah ketawa-ketawa di depan peti jenazah Vanessa. Tak ada sedikit pun terlihat rasa bersedih di mata mereka, tulis unggahan akun tersebut. Sontak, sikap ayah mendiang Vanessa Angel dalam video tersebut menuai cibiran. Warganet membanjiri unggahan itu dengan hujatan, bahkan Dodi dibandingkan dengan Tubagus Jodi, sopir yang menyebabkan kecelakaan maut. Memang benar-benar keluarga gak jelas, sudah tahu lagi berduka kocek gampangnya ketawa-ketawa gitu, tulis @ayubintang3. Entahlah, Pak Dodi ini hatinya kayak apa, tulis @putra. Bapak laknat. Komentar @tribintang, masih mending si Jody yang meratapi kesalahannya daripada bapaknya Vanessa Angel yang gak pernah merasa bersalah sama anaknya. Astagfirullahalazim, tulis @diaja.